Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini, saya akan bercerita arwah jenazah yang hilang. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Tadi aku tanya, bagaimana cara orang itu memberikan santet kepadamu dan Rumi? Apakah melalui makanan seperti yang terjadi pada korban sebelumnya? Atau ada cara lain yang dia lakukan? Ulang Aryo. Tapi, barusan Rumi bilang apa? Hendy benar-benar mengantar dia sampai ke ruko kan? Dia tidak melantarkan Rumi di jalanan kan? Rifka pun tersenyum lagi usai mendengar pertanyaan yang Aryo ajukan soal Arumi dan Hendy. Rumi sudah sampai di toko, Mas. Hendy benar-benar mengantarnya dengan selamat kok. Barusan Rumi cuma tanya, aku sudah sampai di rumah atau masih bersama Mas Aryo? Jawab Rifka. Sekarang aku akan jawab pertanyaan Mas Aryo yang tadi soal santet. Iya, sebaiknya kamu jawab. Aku sudah menjelma menjadi orang yang sering merasakan penasaran sejak mengalami hal gila seperti semalam, ujar Aryo. Nuning yang hendak pergi ke rumah Arumi untuk mengantarkan makanan mendadak mengerem sepedanya dan berhenti di dekat tempatnya berhenti Aryo dan Rifka. Nuning tampak sangat kaget karena untuk pertama kalinya melihat Aryo berani duduk berdua saja dengan seorang wanita tanpa ditemani oleh Ari. Wah, ada peningkatan tampaknya, sindir Nuning dengan enteng. Jangan menyindir, pergi saja ke tempat yang kamu tuju. Aku akan membuat kamu tidak bisa ketemu Ari selama 1 minggu kalau sampai aku terlanjur kesal, ancam Aryo. Mas Aryo, tegur Rifka. Aryo pun tertawa tertahan setelah mendapat teguran itu. Bercanda, Rif. Aku cuma mau bikin Nuning menggondok pagi ini, jelas Aryo. Nuning benar-benar menggondok sekarang setelah Aryo mengatakan soal niatnya secara terang-terangan di hadapan Rifka. Aku ke rumah Bude dulu, Rif, kamu hati-hati ya, takutnya digondol sama Mas Aryo dan gak boleh pulang, pesan Nuning sengaja membalas Aryo. Rifka pun hanya tertawa saat mendengar balasan dari Nuning untuk Aryo. Hal itu membuat Aryo menatap lama ke arah Rifka seraya tersenyum. Nuning ada benarnya loh, seharusnya kamu hati-hati, karena aku akan bisa membawa kamu ke rumah dan tidak membolehkan kamu pulang lagi, ujar Aryo. Mas Aryo enggak akan berani, soalnya kalau sampai aku tidak diperbolehkan pulang lagi, Mas Aryo harus menghadapi Rumi, Hendy, Budi Irma, Pakde Iksan, Budi Una, dan Nuning. Rumi dan Hendy saja sudah akan membuat Mas Aryo repot kalau sampai aku tidak diizinkan pulang. Rifka menjabarkan soal beberapa banyak halangan yang tersedia untuk Aryo. Iya, sudah jelas. Mereka berdua saja akan membuat aku repot. Kalau sampai aku berani menahanmu agar tidak pulang dari rumahku, rumahku bisa-bisa dibom oleh mereka demi mendapatkan kamu kembali. Nah, itu Mas Aryo tahu, jadi aku rasa tidak perlu hati-hati sama sekali. Mas Aryo jelas tidak akan berani macam-macam selama Rumi dan Hendy tahu di mana keberadaanku. Aryo pun kini hanya bisa tersenyum tanpa mengatakan apa-apa lagi. Bicara dengan Rifka ternyata bisa membuatku tersenyum, tertawa, dan juga merasakan rasa penasaran. Ia senang karena bisa merasakan semua itu, padahal sebelumnya dia sudah pesimis dan yakin bahwa dirinya tidak akan bisa merasakan kebahagiaan seperti itu ketika menghadapi seorang wanita. Oke, sekarang Mas Aryo dengarkan aku baik-baik, pinta Rifka. Aryo pun langsung menganggukkan kepalanya dan benar-benar fokus pada Rifka. Pria itu bahkan memperbaiki posisi duduknya demi ingin merasa tetap nyaman ketika mendengarkan Rifka menjawab pertanyaannya.
soal santet yang selalu dikirimkan oleh orang itu kepadaku dan Rumi, dia memang punya berbagai macam cara untuk memberikannya kepada kami. Pertama kali, dia menggunakan cara yang sama dengan yang digunakan untuk mencatat korban yang meninggal itu. Setelah dia tahu santet yang dikirimkan berhasil, dia juga segera melakukan terhadap aku dan Rumi. Aku dan Rumi tahu kalau makanan yang dia berikan ada unsurnya santetnya. Karena kami berdua sama-sama melihat makhluk yang terus mengikuti kami setelah menerima makanan itu. Makhluk itu terdiam di sudut kamar dan sepertinya sedang menunggu kami memakan makanan itu. Sayangnya, di dalam kamar kos Rumi, kami berdua sengaja membuang makanan itu ke dalam kantong plastik agar aman. Lalu setelahnya, sekitar setengah jam kemudian, aku dan Rumi berpura-pura keluar kamar sambil berlagak, baru saja selesai menyantap makanan itu diberikan. Aku dan Rumi bahkan sengaja memperlihatkan wadah makanan yang sudah kosong saat akan menyimpannya ke tempat sampah di depan rumah kos. Dia masih ada di sana saat kalian membuang wadah makanan pemberiannya, kaget Aryo. Iya mas, dia memang masih ada di sana. Makanannya aku dan Rumi berlagak baru saja menghabiskan makanan yang dia kasih. Jadi ceritanya, dia itu memang ingin memastikan bahwa kami benar-benar memakannya yang dia bawakan. Maka dari itu dia menunggu sambil berpura-pura numpang belajar di kamar temannya, yang satu tinggal satu kos yang kami. Istilahnya dia memata-matai kami setelah memberikan makanan itu, jelas Rifka. Astagfirullahaladzim, terus setelah itu dia yakinkan kalau kalian berdua sudah memakan makanan yang dia kasih, dia nggak merasa curiga kan? Iya, alhamdulillah dia yakin mas. 15 menit setelah kami membuang wadah makanan itu, dia langsung pergi kok dari rumah kos kami. Nah, setelah dia pergi itu, barulah kami membuang makanan yang sudah kami bungkus di dalam kantong plastik. Itu pun kami tidak membuangnya ke tempat sampah depan rumah kos. Kami tetap takut ketahuan kalau seandainya dia kembali lagi untuk memeriksa tempat sampah. Jadi akhirnya kami membuang makanan itu jauh dari rumah kos. Arya tampak sangat geram usai mendengar cerita itu. Ia sangat tidak habis pikir mengapa ada orang yang bisa begitu mudah mengirim santet untuk orang demi menggeser posisi yang dimiliki orang lain tersebut. Seakan-akan orang itu tidak memiliki hati nurani sama sekali terhadap sesama manusia. Lalu, setelah itu bagaimana? Dia pasti kecewa dong, karena kamu dan Rumi masih baik-baik saja keesokan harinya, Aryo kembali bertanya. Iya mas, mas Aryo benar. Dia jelas kecewa berat karena besoknya aku dan Rumi masih muncul di kampus dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin dia berharap pada hari itu akan mendengar lagi berita duka yang diumumkan oleh pihak kampus. Sayangnya, dia tidak mendapatkan hal yang dia inginkan. Dan setelahnya dia kembali mencoba mengirim santet untuk kamu dan Rumi. Benar begitu. Aryo kini tidak bisa menyembunyikan ekspresi marahnya. Bahkan saat Nuning yang telah kembali dari rumah Irma usai mengantar makanan berhenti di bawah pohon yang sama, langsung merasa kaget saat melihat ekspresi wajah Aryo. Iya mas Aryo, benar. Dia kembali mengirimkan santet lagi untuk kami berdua. Tapi yang selanjutnya bukan melalui makanan, jawab Rifka tetap setenang tadi. Nuning pun langsung menatap ke arah Rifka usai mendengar apa yang wanita itu katakan. Oh, kamu sedang menceritakan soal datangnya santet yang berulang-ulang kali itu, Rif, tanya Nuning. Iya, Ning, kata Mas Aryo. Dia mau tahu ceritanya lengkapnya, jawab Rifka. Wah, tumben Mas Aryo kepo soal yang mistis-mistis. Biasanya Mas Aryo adalah yang paling nggak peduli kalau ada orang cerita soal menyangkut hal-hal berbau mistis, sindir Nuning.
Aryo pun langsung menyipitkan kedua matanya ke arah Nuning dan memasang ekspresi sebal di wajahnya. Aku tuh bingung sama Ari, kok bisa ya dia suka juga sama waktu dia tahu kalau kamu suka dia. Apa yang ada dalam pikiran Ari saat itu? Heran Aryo. Rifka pun menggeleng-gelengkan kepalanya seraya tertawa pelan. Memangnya suka terhadap seseorang harus selalu diiringi dengan logika gitu mas. Suka itu adalah perasaan. Perasaan itu adanya di dalam hati. Jadi mas Aryo nggak perlu bertanya apa yang ada di dalam pikiran Ari saat membalas rasa sukanya Nuning terhadap dia. Karena kalau rasa sukanya Nuning terbalas, berarti isi hatinya Ari sudah jelas sama dengan isi hatinya Nuning. Tidak ada logika yang dipakai ketika dua insan memutuskan untuk saling menyukai. Semua itu murni berasal dari hati mereka masing-masing. Makanya sering orang berkata bahwa cinta itu buta. Ya, karena hati tidak bisa melihat, tapi hanya bisa merasakan, ucap Rifka. Nuning pun tertawa penuh kemenangan saat mendengar bagaimana Rifka membela di depan Aryo yang masih memiliki pikiran layaknya orang dulu. Aryo sendiri kini hanya menatap Rifka lebih dalam sambil tersenyum dengan wajah memerah. Yes, akhirnya aku bisa melihat si pikiran Mas Aryo dikalahkan oleh seseorang, seru Nuning bahagia. Ning, jangan begitu. Aku nggak berniat mengalahkan Mas Aryo kok, ralat Rifka. Aku cuma mau ngasih tahu Mas Aryo bahwa tidak ada urusannya rasa suka dengan logika. Itu aja. Terserah dengan apapun tujuanmu, Rif. Intinya aku tetap senang karena kamu berhasil membungkam Mas Aryo. Balas Nuning sudah ya. Aku duluan. Nuning pun segera mengayuh sepedanya kembali dan menjauh dari tempat Aryo dan Rifka berada. Kini keadaan kembali sepi, seperti tadi yang tersisa hanya suara burung yang bertebangan dari satu cabang ke pohon cabang pohon lainnya. Yuk, kita ke rumahku, ajak Aryo. Ya ayo, sambut Rifka. Mereka pun segera menaiki sepeda yang mereka bawa saat itu. Mereka mengayuh dengan santai beriringan. Rumah kosong di seberang jalan adalah yang pertama kali terlihat oleh Rifka ketika mereka akan sampai di rumah Aryo. Itu rumah almarhum Bu Narsi kan? Rumah dari arwah pertama yang mendatangi Rumi saat dia baru pulang ke desa ini, tebak Rifka. Iya, kamu benar. Kok bisa tahu? Rumi benar-benar sering cerita semuanya sama kamu ya? Aryo balik menebak-nebak. Itu benar, dia memang paling sering bercerita banyak hal kepada aku. Dia juga sering bercerita soal Mas Aryo saat kami masih sama-sama tinggal di Jakarta. Dia cerita bahwa aku adalah pria yang benar-benar seperti figur seorang kakak baginya. Ya, tepat seperti itu. Dan kamu percaya kalau aku lebih cocok menjadi kakaknya daripada menjadi kekasihnya? Iya, aku percaya, karena setelah aku melihat sendiri, Mas Aryo memang selalu menunjukkan sifat dan sikap seorang kakak jika sudah berada di halaman Rumi. Misalnya seperti tadi, Mas Aryo khawatir kalau Rumi ditelantarkan oleh Hendy di pinggir jalan. Itu adalah sikap yang biasa ditunjukkan seorang kakak terhadap adiknya. Mas Aryo tidak mau terjadi apa-apa pada Rumi, dan Mas Aryo sering tidak percaya dengan Hendy karena menurut Mas, Hendy mungkin tidak sebaik Mas Aryo ketika menjaga Rumi. Gimana? Aku benar kan? Apanya yang benar, Nak? Coba tanya ulang, biar Budi juga bisa pertanyaan yang kamu ajukan pada Aryo, pinta Kasmiati sambil mencoba menahannya tertawa. Aryo langsung paham kalau saat itu Nuning sedang bersembunyi di warung setelah menceritakan tentang dirinya dan Rifka. Hal itu jelas membuat Kasmiati penasaran dengan obrolan yang terjadi antara dirinya dan Rifka. Rifka baru saja tanya sama aku, Bu, bagaimana cara menghadapi calon adik ipar yang hobi menggosipkan calon kakak iparnya,
Aku jelas langsung menjawab, "Citak saja kepalanya, biar dia tahu rasa," ujar Aryo. Nuning pun langsung keluar dari warung dengan wajah cemberut. Rifka mencoba menahan tawanya saat tahu kalau Nuning benar-benar baru saja menggosipkan Aryo kepada ibunya Aryo sendiri. "Mas Aryo jahat," rajut Nuning. "Jahat? Aku jahat? Kan kamu yang menggosipkan aku. Kok jadi aku yang jahat?" heran Aryo. Nuning segera mengambil sandalnya lalu berniat menggebuk Aryo dengan sandal tersebut. Aryo pun segera berlari di halaman dan terjadilah adegan kejar-kejaran di antara mereka. "Ari, belahan jiwamu kumat gilanya," seru Aryo agar Ari segera keluar dari dalam rumah. Kasmiati dan Rifka pun tertawa di tempat mereka masing-masing. Rifka terus memperhatikan bahwa Aryo sangat gesit ketika menghindari amukan Nuning. Hal itu jelas membuat Nuning berkali-kali gagal mendaratkan sandalnya ke tubuh Aryo. Di tengah-tengah tawa yang sedang menepak saat itu, mendadak ada yang membisik di telinga Rifka dan suara sekelilingnya mendadak menjadi tidak jelas. "Ke sini, Nduk. Datang ke sini dan buka pintunya." Rifka pun terbalik dan menatap ke arah rumah gersang milik Narsi. "Ayo, Nduk. Datang ke sini. Kamu sudah lama kutunggu. Kamu harus membuka pintunya dan masuk." Seperti terhipnotis, Rifka pun segera berjalan pelan menuju ke arah rumah gersang milik Narsi. Entah kenapa ia merasa tertarik dengan rumah itu. Padahal sebelumnya ia sama sekali tidak berniat ingin mendatangi seperti ia mendatangi rumah milik Joko tadi pagi. Bisikan itu semakin lama semakin jelas di telinga Rifka. Kini sudah benar-benar tidak ada suara lagi yang ia dengarkan saat itu selain suara tersebut. Suaranya semakin jelas begitu membekas dalam pikiran Rifka, sulit untuk menolaknya, meskipun Rifka sangat ingin menolak. "Buka saja, Nduk. Kami ada di dalam. Buka pintunya dan bergabunglah bersama kami. Jangan ragu-ragu." Tangan kanan Rifka kini hampir menyentuh tuas pintu rumah itu. Jika saja Aryo tidak segera menarik lengan kirinya dan menangkap tubuhnya yang mendadak kehilangan seimbang. Aryo mendekap Rifka erat-erat, bahkan memeluknya karena terlalu merasa khawatir. "Rifka, bangun, Rif. Rif, kenapa kamu? Rifka?" Itu jelas suara Aryo yang terdengar. Namun Rifka sama sekali tidak bisa membalas panggilannya dan bahkan tidak bisa membuka kedua matanya. Tubuhnya terasa sangat lemas seakan seluruh energinya baru saja dihisap habis-habisan oleh sesuatu yang tak ia ketahui. Itulah sahabat cerita dari Arwah Jenazah Yang Hilang. Ditunggu part selanjutnya.